Halo, balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bahas tentang Pokemon World. Nah, di sini kita bakal bahas tentang Yveltal. Yveltal itu salah satu Pokemon yang sangat meresahkan, guys ya. Kenapa meresahkan, Bang? Karena Yveltal ini sekali AoE bisa bunuh 3 Pokemon sekaligus. Dan juga kalau dia di 6 energi itu bisa jalan 3 kali, guys. Jalan 3 kali ya. Ini benar-benar gila ya. Apalagi dia begitu AoE, deals 300% SP damage plus 9700 point fix to all enemy units. Energy pouring, the big move consume all the current energy. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Yang langsung OKO ya. Ini kalian baca ya. 3 energy after the attack add shield 20% maksimum HP. Jadi langsung punya shield, guys ya. Dan dia punya speed cukup tinggi S. Consume 4 energy, ignore death target 35%. Jadi target death sama SP death-nya di ignore 35%. Itu cukup tinggi. Lalu kalau misalnya dia ulti 5 energy, increase damage 55% if target in debuff state. Jadi begitu kena debuff di AOE langsung sakit. The damage will be increased 40% additionally after the attack. Add one additional normal attack to enemy. Jadi dia bakal nyerang satu kali lagi pakai normal attack. Jadi jalan 2 kali. Tapi kalau misalnya dia 6 energy, the higher HP is, the higher damage it deals up to 40% after the attack. Add one additional overheat. Jadi jalan yang ketiga overheat, yaitu pakai dark pulse. Jadi semakin tinggi HP-nya, semakin tinggi serangannya si Yveltal. Nah, Yveltal ini harus taruh di cadangan kalau dia datang PvP, jangan taruh di depan. Kita kasih lihat aja ya, gue di sini menang terus ya, udah 13 win streak. Gue bakal jelasin ke kalian dan top 11 global. Kita bakal diliatin si Yveltal atau ngelawan Long. Long ini langsung nyerah begitu di ulti sama Yveltal, guys. Kita lihat ya, di sini replaynya, guys. Replay waktu ngelawan Long pakai Yveltal. Oke. Di sini gue berpikir menggunakan Rayquaza. Gue berpikir bahwa Hoopa itu annoying, tapi ada Slebi juga annoying ya. Kita bergerak, guys. Masih berpikir, musuhnya juga lama mikirnya, guys. Aduh, oke. Okay. Nah, Celebi annoying. Jadi gue berusaha untuk bagaimana Celebi cepat mati sih di awal. Langsung setengah darah kan disikat Mewtwo. Gue pikir gue bisa nge-kill Celebi ya. Taunya Celebinya di-switch sama musuh, guys, di sini. Di-switch sama Giratina mungkin kalau nggak salah ya. Ya kita lihat aja. Gue lupa ingat sih matchnya kayak apa. Tapi match ini cukup seru karena Yveltal tuh menjadi penentu kemenangan ya. Sekali ulti 3 rata langsung surrender, guys. Oke, di sini lama berpikir. Sebenarnya combo dragon ini combo yang menurut gue sangat OP sih untuk sekarang ya. Damage dealer, guys. Lebih sakit daripada combo listrik. Walaupun combo listrik menjadi alternatif setelah dragon ya. Cuman saat ini listrik sangat bergantung banget sama Gatmika. Sama sih, dragon juga sangat bergantung sama Rayquaza. Cuman dragon ini walaupun gak ada Rayquaza, damage-nya tetap sakit. Walaupun tidak sakit waktu ada Rayquaza ya. Kita datang, ting, 8950. Oke. Santai. Karat ini gua, si siapa namanya, Garchomp gua. Groudon walaupun udah di nerf tetap sakit banget ya. Groudon walaupun udah di nerf tetap sakit banget. Itu rese sih Groudon. Itu dia bisa one hit kill sebenarnya Groudon ini. Kalau di build dengan benar ya. Sakit banget Groudon. Sakitnya enggak ngotak, guys. Oke, di ulti sampai ke Garchomp. Dihilangin energinya. Mega Garchomp seperti biasa tidak sakit ya, cuman lumayan untuk stealing energinya. Oke, ilangin shield. Makan lagi. Di sini gua khawatir mati Garchomp gua. Tapi tampaknya tetap mati. Pukul, gua di sini udah kalah satu ya. Maksudnya udah mati satu, dia belum, guys. Oke, Hoopa ditarik Snorlax-nya. Nah, di sini gua berpikir untuk menghabisi dia pakai Mewtwo sebenarnya. Tapi ya, dia pakai Groudon lagi. Dia punya DPS di sini 3 ya, Garchomp, Groudon sama Hoopa, guys. Si Groudon ini hyper ya, mirip kayak Mega Snorlax. Sebenarnya Groudon ini bisa dibilang sebagai damage itu di atas Mega Snorlax, guys. Jadi kalau kalian gak punya Mega Snorlax, buat aja Groudon. Crot. Oke, langsung setengah darah
sakit banget Mewtwo. Mewtwo gue bisa ulti sekali lagi guys. Stun. Boom. Kayak kena stun. Kena stun ya. Banyak yang kena stun. Tapi Mewtwo gue khawatir Mewtwo gue mati. Gue khawatir Mewtwo gue mati nih di sini. Langsung Evil Tal. Dia Celebi, Garchomp sama si Groudon. Evil Tal langsung Death Dance. Ini langsung kelar sih. Cing. Boom. Blar. 222.000. Bar. 35.000. Bar. 50.000. Langsung surrender musuhnya. Itulah kehebatan Evil Tal guys ya. Evil Tal, Evil Tal, Evil Tal, dan Evil Tal. Evil Tal tuh kuat banget. Kita langsung match aja cari musuh baru. Di sini udah top 11 global. Mudah-mudahan ini menang gue bisa masuk top 10 global guys ya. Top 10 global. Terus masuk lagi top 3 global. Kan mantep kalau top 3 global. Oke. Mudah-mudahan jangan ketemu sama si Dead atau Amatur ya. Dead sama Amatur tuh meresahkan guys. Oke. Mereka aja. Lawan Pobos. Siapa itu Pobos? Pobos top. Top ini juga dia. Top mana? Top 100 juga. Cuman kok dia cuma pasang 5 ya. Kayak tampaknya dia lagi ngeheng-heng lag gitu guys. Cuma pasang 5 mau otok gue bantai ini. Yang masa nama jadi bantai apalagi pasang 5 guys ya. Lama sekali anda. Anda lama sekali. Langsung nyerah kah? Langsung surrender kah? Biar gue auto top 10 ini. Lama nih guys. Lama sekali guys. Dilama-lamain. Emang kampret ya. Dilama-lamain ya. Emang kampret. Player yang lama-lamain. Ini gue lagi konten. Oi. Kenapa dilama-lamain? Oke lanjut. Kita twister, kita langsung bunuh DPS-nya seperti biasa ya. Di meta kali ini adalah meta bunuh DPS duluan, guys. Meta bunuh DPS duluan, Dragon Claw, Focus Blast. Meta DPS dibunuh duluan ya. Eh. Ini kayaknya dia auto, guys. Kayaknya dia auto ya. Hah, tidak menarik, guys, kalau auto-auto gini ya. Kita gini aja, biasa Sucker Punch ke sini biar dia nggak bisa ngumpetin, lalu saya kokat ke sini. Mati nggak Girantinanya? Gue penasaran nih. Lucario nggak berasa. Hyper Beam tang dah, bye bye. Tararang ping. Oh nggak mati guys ya, kan dia auto guys. Gak menarik ya kalau musuh auto ya, karena dia sudah pasrah ya, salah strategi. Cuma pasang 5 gimana enggak GG kok cuma pasang 5. Udahlah nih pasang ini aja. Sama pasang Mega Snorlax. Sama pasang ini. Oh tidak bisa ya karena diumpetin. Ya udahlah. Kita cepat-cepat clearin aja ya. Wih di shiny Groudon. Lihat buff gua udah numpuk nih di Mewtwo. Buff defense-nya udah numpuk guys. Oke, bola semangat. Trot. Mati langsung Lucario-nya. Tiban. Bam. Oke, kena stun, enggak bisa ulti Groudon-nya. Oh, santai sekali. Kita langsung pakai si ini, guys. Garchomp. Garchomp, Dragon Claw, abis itu Evil Tal. Udah, bye-bye. Oke. Fokus Blast ke sini, Dragon Claw ke sini, Twister ke sini. Nah, gua enggak tahu nih. Ah, mati kan? Cepat sekali Anda mati, guys. Oke. Replace. Ah, gua enggak bisa replace. Dig, Twister. Wah, bahaya nih, mati nih. Ini gua. Apa? Rayquaza gua. Eh. Mati Mewtwo gua. Sakit ya, Groudon tuh tersakit guys. Dah, tunjukkan kemampuanmu wahai Evil Tal. Dan juga Mega Snorlax. Dah, rata kau.
rata kita stun dulu, abis itu rival tal dan air slash, dah menang. Ngapain bos? Nih stun nih. Kena stun dirimu. Langsung ulti evil tal. Dead dance. Terdar. Gila gak? Itulah kemampuan dari evil tal. Sekali muncul langsung bersih ya. Tapi musuhnya otot tidak menarik. Kita sudah top 9 global. Terus kita coba lawan lagi lah. Sekali lagi, masa penutupnya auto ya. Kita top 9 global. Kita coba lawan lagi. Udah 14 win streak nih guys, top 9 global. Harus bisa top 1 global guys ya. Gak mungkin sih. Si Dead itu PvP mulu sampai poinnya 3000. Gila gak? Poinnya tuh sampai 3000 guys. Paling enggak gua top 3 global lah, gak apa-apa. Top 3 global juga oke, not bad. Saya amatur Dead itu udah langganan untuk ngegas terus di real time PvP. Deleon paling enggak sebagai konten kreator yang mewakili para YouTuber-YouTuber Pokemon World harus masuk top leader guys ya. Oke, kita lawan Yancha. Oke. Jangan YouTuber itu cuman gimmick doang, cuman konten-konten asal doang. YouTuber juga harus top 1 guys. Nih kita ini dulu. Sekarang tuh meta ini ya, sekali lagi ya, sekarang itu meta menghajar DPS duluan metanya. Kalau di real time PvP kemarin kita bunuh support duluan, support sama controller duluan di meta PvP kemarin. Meta PvP sekarang itu DPS duluan ya. Kenapa bang DPS duluan untuk di meta sekarang? Karena ntar ini taruhin dulu. Karena untuk dang meta sekarang, untuk yang meta sekarang ya, DPS itu lebih sakit daripada yang sebelumnya. Di real time PvP sebelumnya DPS sekarang lebih sakit ya. Makanya lebih baik meta sekarang kita bunuh DPS duluan di real time PvP. Kalau kalian lihat real time PvP gue yang kemarin-kemarin, bukan yang kemarin, yang waktu season pertama, itu gue pasti bunuh support duluan. Kayak Giratina gue bunuh duluan, Celebi gue bunuh duluan. Nah, sekarang gue lebih prefer untuk bunuh DPS duluan karena lebih sakit sekarang DPS. Oke, bye bye. Ting, 230.000. Gimana gak lebih sakit ya? Oke, santai. Tiban Snorlax. Kena stun 1. Oke. Pakai Mewtwo. Mewtwo di sini. Udah. Kayaknya Rayquaza gue bakal mau cut guys. Bola semangat, Dragon Claw kesini, Air Slash kesini. Kayaknya bakal mati nih, ini gue, Rayquaza gue. Kita lihat lah. Kalau anda membunuh Rayquaza saya, maka anda akan mati nanti. Oke, mati kan. Anda membunuh Rayquaza saya ya, saya akan marah sekali ini. Kabum. Ya. Gak bisa ultimu lu gue. Ini dulu dah. Nah, sama ini dah. Nah, sama itu deh, gak apa-apa deh. Let's go. Stunner, tunjukkan kemampuanmu. Nge-stun, abis itu kita bunuh DPS-nya. Ini dulu deh. Si Tapu-Tapu dulu guys ya. Di base dia kan tinggal Tapu, Scizor, Groudon juga ini. Groudon tuh rese ya. DPS iya, tanker iya guys. Noh. Oke. Dar 70.000. Dar. Wis, santai. Kena stun gua kan? Aduh, kena stun guys. Kita refresh dulu. Waktunya dirimu muncul. Evil Tal. Ha. 3 ini guys, 3 ulti ya. Body Slam, Universal Nature. Mamam ini. Evil Tal maju duluan. Come on. Evil Tal. Habisin shield-nya. Oke, shield-nya hancur. Hancurin shield-nya, tebel-tebel banget ya. Itu shield dari
Venusaur sama si Garudon kampret, guys. Tuh, gue kehilangan energi mulu ya. Kampret, energi gue dihilangin mulu Mewtwo. Rese banget. Oke, kita keluarin dulu ini. Ayo. Keluarkan kemampuanmu. Ya, gitu mulu dia, guys. Ritmenya. Dark Pulse ke sini. Ya. Udah pada sekarat, dia cuma ngandelin si ini ya. Ngandelin si Lugia untuk ulti-ulti terus. Untuk ngasih shield, barrier-barrier gitu. Ih, gue kenapa tidak ulti Snorlax-nya, Bambang? Oke. Ini deh. Ini sosisnya body slam Snorlax. Ayo bunuh satu lah. Giratina mati. 0 damage lagi. 24.000. Diumpetin dong Snorlax gua. Oke. Santai. Waktunya gua pakai si Mewtwo. Nah, Mewtwo bisa ulti juga akhirnya ya. Snorlax gue gak bisa ulti mulu, kampret emang. Ayo, Mewtwo body slam gak bisa Snarl lagi. Abis ini gue ulti lo pakai Yveltal lo. Yveltal gue switch dulu kali ya. Biar nanti turn 6 energi aja baru kita sikat. Disit lagi. Pencerot. Replace dulu deh. Ini ganti. Terus ini di sini. Yuk, tunjukkan kemampuanmu. Aduh, si Tapu-Tapu mulai lagi nih. Tapu, mati dulu dah Tapu. Bye. Habis itu Death Dance. Death Dance deh, enggak apa-apa deh. Tidak apa-apa, guys, kita Death Dance aja. Ih, perhatikan gua kampret, kampret. Stun. Oke, nice, kena stun. Makan. Dari tadi kayak lu lompat. Gak lompat-lompat ya, agak error guys, agak ngebug ya. Trrrr. Oke, mantap. Dah, waktunya kita pakai ini guys. Sama, udah ini aja dulu. Udah pada sekarat itu guys, udah pada sekarat. Oke. Body slam. Bye-bye Giratina. Dark Pulse ke sini. Kalau dia tidak mati ya. Harusnya sih mati sih. Ini sih rata guys. Bye. Ih, apa? Coba makan mulu. Lompat. Agak error guys ya. Mega Snorlax tuh agak error guys. Gak tau kenapa ya. Oke, sekarat. Mati tuh Giratina. Mati loh. Ah. Gak tau kenapa ya. Kenapa tidak lompat-lompat ini kampret ya. Ganti dulu lah. Nih, gini aja nih. Lu tidak lompat-lompat meresahkan guys. Revisionatur. Nggak lompat-lompat Snorlax-nya. Makan mulu. Padahal yang diklik itu untuk lompat. Oke. Dihil lagi. Kena stun sih. Kena stun anda. Kecrot. Ganti lagi. Ya nggak usah lah. Di sini nggak bisa guys ya. Ini aja lah. Yuk. Meresahkan. Fokus blast ke sini. Abis itu di kesini. Mati sih itu. Ih kan nggak lompat bangsat. Lu kenapa nggak lompat? Makan mulu. Kenapa nggak lompat ya? Bingung gua. Udah kita keluarin ini deh. Lompat, kapan lu gak lompat-lompat? Lompat, Dead Dance. Fokus blast ke sini. Mati ini, kena Dead Dance. No. Kabum, mati. Marsado gua nih gara-gara si Snorlax gak lompat-lompat guys. Ah, mati kan. Sisa satu nih, Lugia nih. Nyerah.
agak ngebug guys ya kayaknya ya. Padahal gue ngeklik skill lompat, kok gak lompat-lompat. Nolak gue. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen. Gila top 6 global. Bye-bye.